Ngapain lu? Ah, bacanya belum selesai. Din! Apaan? Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kok sama saya nggak kelihatan? Kusam. Maklum, nggak pernah Faisal. Maksudnya facial? Iya. Saya bukan ngomongin muka, tapi ngomongin tembok. Oh iya, nih. Saya mau menawarkan cat tembok sunproof dan waterproof untuk melindungi dinding Anda agar tidak cepat kusam. Waduh. Saya belum ada rencana ngecat. Kenapa belum ada rencana? Kenapa ya? Maaf, bos. Emang lo bikin salah apa? Ada salah, bos. Terus kenapa minta maaf? Maksud saya, kaki kirinya tolong diangkat, bos. Oh. Maaf lagi, bos. Salah apaan lagi, loh? Kaki yang kanan tolong diangkat, bos. Bos, kok duduknya kayak gitu? Emang kenapa? Kayak burung Garuda. Kenapa gue jadi kayak burung Garuda? Gak tahu, bos. Kan saya dari tadi ngepel aja. Tamunya siapa, Din? Nggak tahu. Nggak nyebutin namanya? Nggak nyebutin nama, cuma nawarin cat. Cewek cowok? Cewek sih. Cakep nggak? Cakep. Kok lo nggak bilang sama gue? Bos tadi nggak nyuruh sih, kalau tamunya cewek cakep harus bilang dulu. Besok-besok, kalau tamunya cewek cakep, lo harus bilang dulu sama gue, paham? Paham. Mon. Ya? Tua-tua masih pada berantem lo ya? Lo sih. Juga sih. Lu tadi ketawa. Tonton gue. Karina. Kak Udin. Ayo masuk. Lewat mana? Lewat sini. Mana bisa kalau jalannya dihalangin Kak Udin gitu. Oh iya ya. Ya, udah di sini. Kirain hilang. Apaan sih, Mon? Sini, ikut gue. Apaan sih? Pacarnya bos, mau lo apain? Lo gue apa-apain? Kok lo deketin dia? Cuma ngobrol. Ngobrol apaan? Gak tahu. Kalau gak tahu, mau ngobrol. Mau ngapain sih? Badan lu berat banget, Simon. Emang lu mau ngapain? Mau narik lu ke ruang tengah. Makanya kalau gak kuat narik gue, gak usah sosok narik gue. Ya udah deh. Lu aja yang narik gue. Oh.
Siapa yang mau ngajak ngobrol? Kalau nggak mau ngobrol, ngapain lu ke depan? Mau nanya. Kabdel mana? Ke rumah Pak RT. Ngapain? Nggak tahu. Gimana kalau ntar kita nanya sama Pak RT? Kak Abdel, ngapain ke rumahnya? Maaf, Pak. Saya telat lapor diri. Pak, nanti udah duduk. Maksud saya bukan berdiri. Saya telat melaporkan kepindahan saya ke sini. Oh, kagak apa-apa. Yang penting udah lapor. Sekalian mau buat KTP, Pak. Nah, kalau mau buat KTP, ente mesti punya kakak. Punya? Dibawa? Di Malaysia. Tinggalan di Malaysia? Bukan ketinggalan, dia sengaja ke sana. Maksudnya? Kakak saya kerja jadi TKW di Malaysia. Ya. Maksud aneh, kakak itu kartu keluarga, bukannya abang. Aku pulang aja deh. Kok pulang? Aku kesini kan mau ketemu Kak Abdel, bukan Kak Temon. Bikin KTP, biayanya berapa Pak RT? Kalau tahu beres, cuma 150 ribu. Itu tarif udah sesuai peraturan ya? Ya enggak sih, kayak enggak ngerti aja ente. Iya, saya ngerti. Kelarnya berapa lama? Paling seminggu. Lama juga ya? Itu kan paket ekonomi. Kalau mau patas juga bisa, paling 2 hari. Tarifnya sama? Masa patas disamain sama ekonomi? Ada-ada aja ente. Mon, bagi kurangnya selembar dong. Gue juga pengen nyantai kayak lo. Mumpung si bos lagi gak ada. Sofa ya? Ini di lantai, bos. Tadi lo duduk di sofa. Sekarang di lantai, bos. Kalau kamu gak usah nyaut, lo. Ada tamu gak tadi? Kok lo diem? Tadi katanya gak boleh nyaut. Hah, itu kalau ngomel. Barusan gue nanya. Kalau gue ngomel, lo gak usah nyaut. Kalau gue nanya, lo harus jawab. Tadi ada Karina. Terus, kemana? Pulang. Kok pulang? Diusir kali sama Temon. Terus korannya? Aduh, gua mukul lo, aduh. Kenapa Karina lo usir? Siapa yang ngusir? Ya lo. Kata siapa? Kata Udin. Enggak. Dianya aja yang mau pulang. Soalnya dia gak mau nunggu. Terang aja dia gak mau nunggu. Lo yang nemenin. Kenapa kalau saya nemenin? Masa harus gua jelasin? Ntar vulgar lagi. Terang aja, bos. Eh, Jiji. Bukan jadi vulgar. Ngapain lo? Ah, bacanya belum selesai. Din! Apaan? Aduh! Lu fitnah gue? Fitnah apaan? Lu bilang ke bos kalau gue ngusir Karina? Bilang kali, itu perkiraan, bukan fitnah. Lo berdua bisa pada akur gak sih? Mon, yang tempo hari nawarin cat, dateng lagi. Mau ketemu bos? Iya. Kan bosnya nggak ada. Tapi kata bos, kalau tamunya cewek cakep, suruh bilang dia.
siang. Selamat siang. Saya Sally. Tommy. Belum disiapin minum ya? Gak usah ngerepotin. Oh, gak apa-apa. Bukan saya kok yang repot, pembantu saya. Apaan sih? Kok makanan gue lu makan? Kalau gue minum, namanya minuman. Gue kan belum selesai makannya, penyok. Gue kirain udah lebar. Bikinin minuman buat tamu, dua. Kok dua? Tamunya kan satu. Dia aus, kalau satu kurang. Apa yang bisa saya bantu? Oh, saya kesini bukan mau cari bantuan, Pak. Saya kesini mau menawarkan chat. Chat apaan? Chat untuk dinding rumah Bapak. Mau ngasih apa gimana? Beli. Ini kan semuanya udah dicat. Ngapain harus dicat lagi? Mungkin Bapak butuh suasana baru buat rumah Bapak. Oh, yang saya butuhkan itu bukan suasana baru, tapi istri. Tapi saya jualnya cat, Pak, bukan istri. Iya, saya tahu. Silakan. Terima kasih. Semoga hausnya hilang. Kok disodorin ke saya ya dua-duanya? Maaf, pembantu saya emang gak makan sekolahan.